Bebarengan jeung pamarentah daerah, Bank Indonesia turta Otoritas Jasa Keuangan Sateka Polah mupulihkeun kaayaan ekonomi Jawa Barat nalika sasalad COVID-19. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat ngebrehkeun ayeuna kaayaan ekonomi Jawa Barat kawilang hade. Pihak nage ngebrehkeun 5 jurus keur mupulihkeun ekonomi Jawa Barat anu dipaju kalawan hade upama protokol kesehatan terus dilarapkeun. Widang ekonomi Jawa Barat anu kungsi tumbuh negatif nalika sasalad COVID-19 satekah polah diungkulan ku sakumna pihak diantarana Bank Indonesia jeung Otoritas Jasa Keuangan. Cik Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat Indarto salah seji tarekah anu dilakonan ku pihakna nyaeta ngajaga perbankan tetap sehat. Itu adalah menjaga perbankan tetap sehat. Artinya gini, kalau perbankan sehat otomatis pemberian kredit, segala macam pelaksanaan kegiatan aktivitas di perbankan menjadi baik karena motor penggerak dari roda perekonomian perbankan. Jadi utama yang kami lakukan di UJK itu adalah menjadikan perbankan ini. Sejurunik itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto ngeceskin, ayeuna momentum mupulihkeun ekonomi Jawa Barat mimiti hade deui. Salah saiji faktor pangrojongna nyaeta kaayaan global. Kapetona Presiden Amerika Serikat anu anyar dipiharep mampu ngungkulan global trade war tepi ka beres roes, sangkan konsumsi ti Cina beuki jeyah. Samalah, kaayaan domestik Jawa Barat ge katitih kondusif keur ngagerakeun widang ekonomi secara global. Selesai jina pariwisata Jawa Barat anu tumuh positif. Dirina ge miharep masyarakat salawasna ngalarapkeun protokol kesehatan, sangkan taya deui mahabuna kasus COVID-19 anu dirong ngagejed prak-prakan mupulihkeun widang ekonomi Jawa Barat. Kondisi domestik Jawa Barat sendiri, ini memang alhamdulillah sangat kondusif untuk menggerakkan perekonomian secara lokal ini. Jadi kita lihat ya, teman-teman, saya tuh berapa kali kalau weekend itu selalu macet gitu, arah ke Bandung maupun nanti kalau minggu keluar Bandung. Hanya semua itu tentunya kita harus sekali lagi kita suarakan, saya mohon juga bantuan dari teman-teman media bahwa tetap kita melaksanakan. Masih cek Herawanto, 5 jurus keur mupulihkeun widang ekonomi Jawa Barat nyaeta positif mindset, keberimbangan pasar, sisi demand nyaeta ngarojong daya beli masyarakat, sisi supply nyaeta ngarojong sektor ekonomi utama, ngahudang pariwisata, ngajaga lancarna investasi tepi ka ngarojong UMKM, sarta percepatan digitalisasi ekonomi. Budi Hartati, Bandung TV.